Yo, what's up, what's up? Assalamualaikum, bersama lagi kita YouTube SMC. Okay, video kali ni adalah pasal video yang sebelum ni, yang aku nak pasal sporem antara Rapido 157 warna gold atau Aji Racing 505 warna merah. So aku dapat banyak gila komen yang itu warna merah. Sekarang ni aku dah keluarkan sporem warna merah, masuk dekat motor ni. Bukan motor aku. Bukan motor ni. So tayar aku pakai balik tayar asal, iaitu Rosso 70-90 depan belakang. Dan aku pakai Aji Racing macam korang tengok ni, warna merah, ikutkan permintaan korang. So motor aku dah siap. Kalau siapa tengok aku punya post dekat IG, motor aku dah siap, part-part carbon sikit dah siap. Dan sekarang ni aku nak pergi kedai Z Garage untuk pasang barang-barang tayar semua ni. Dan sebenarnya aku nak siapkan motor ni, aku nak buat challenge. Iaitu challenge apa? Ada, nanti aku akan tunjukkan ke orang apa benda challenge aku nak buat. Sebenarnya motor aku dah siap lah. Iaitu aku nak buat challenge, siapa yang dapat barang yang aku sembunyikan dekat motor akan menang. Jom, kita siapkan motor. Okey, sekarang aku dah sampai kedai Z Garage. Dia tengah buat motor dia sebenarnya. Dia nampak macam bangsawan gila. Okey, sekarang dah siap. Boleh purple guys. Purple orange. Rasanya aku pun nak buat ni. Tengok jap lagi nanti kat rumah macam mana. Terang mana? Terang macam mana? Lighting terang. Okey. Dia nak macam mana? Kabur, jadi kabur. Dia boleh pakai blender ni. Lawa sikit. Ini betul-betul lawa ni. So nanti kita set up. Jadi gua akan dia pun nak set up motor untuk apa tu. Dan banyak dia ni. Sekejap lagi aku akan nak ceritakan barang-barang untuk aku masuk Korema dekat rumah. Pening sikit lah. Sebenarnya mungkin aku projek sporem ni. Nanti kat rumah kita tengok. Jom. Kejap. Korang dah subscribe ke belum? Subscribe sekarang. Tinggalkan komen yang menarik dan pastikan ada Instagram dan Facebook korang. Giveaway yang padu bosku menanti korang. Subscribe sekarang dalam kiraan 3, 2, 1. Jom kita sambung video ni. Now open game. Now open game. Are you running? Laju ke nak pergi tu? Sekarang kita ada dengan Rudy. Tengok dia pakai tayar apa? Dia gaya je laju. Tuah. Aku beli tayar second hand sebab tu botak. Okey, nanti kita akan collect dengan Rudy. Okey geng, jom. Okey geng, sekarang motor dah siap. So, sekarang ni aku pakai sport rim orange belakang, iaitu K7 dengan K7 warna purple. So macam kalau korang tengok ni ialah aku set dengan Z Garage lah. So macam korang tengok sekarang. So hari ni kita review dululah apa yang dah siap dekat motor aku. Untuk permulaan daripada start first project Y15 dan sampai habis. Okay, macam full carbon fiber untuk set atas macam korang tengok. Okay, SMC. Okay, yang part sini pun aku ada buat. So bahagian inner ni dengan bahagian ni pun nanti coming soon kita buat. Motor agak kotor dan berabuk gila. Lepas tu master pump atas aku akan tukar. Nanti aku akan tukar. Okay, bahagian inner sini dah siap. Fender agak depan dah siap. So sekarang sporing K7 macam korang tengok. Ford Lay macam Ford episode Y15 episode pertama. So aku pakai tayar yang asal. So sekarang ni aku pening sangat. Dan aku collab dengan Z. Aku bincang dengan Z. Dia ambil spore rim purple belakang dan aku ambil spore rim orange belakang dia. So kita sama-sama lah. Okay, exhaust of PBR. Okay, spoiler dah siap. Macam korang tengok, bahagian sini pun dah siap. Apa lagi? Okay, ni pun dah siap. Motor dah kotor. So kejap lagi kita start. Dah lama sangat dah tak start. So macam tadi aku jumpa Rudy. So nanti kita akan buat video collab dengan Rudy. Dan pasal video challenge cari barang dekat motor aku, barang apa yang aku sembunyikan, nanti kita akan buat video. Bagi siap dulu, bagi korang tengok
Sebab motor ni dah lama tak start. Aku ni tergesa-gesa sebenarnya ni. Memang tergesa-gesa. Sebab ada orang nak COD barang. Kita nak siapkan video sebab kita nak buat video challenge. Okay, jom kita start engine. Aku akan start engine. Sebenarnya penat gila, muka barai gila. Korang tengok foto sebab aku nak kena pergi store ambil barang. Banyak gila barang aku nak pergi ambil. Okay, kita start dalam masa 2-3 minit kot. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kena kalau macam ni motor akan jatuh ni. Dekat seminggu lebih juga aku tak start motor. Baru minggu, 3 minggu juga aku tak start motor. Lebih kurang lah. Jom silapkan start. Aku nak kena pergi store kejap. Lepas tu aku nak pergi ke Zee Garage. Sebab Zee Garage ada tinggal barang. Dia ambil barang dengan aku. Dia tertinggal satu benda. Pergi store kejap, ambil barang. Lepas tu baru pergi ke Zee. Kita tengok motor dengan dia, dengan aku. Lepas tu kita akan tutup cerita bila challenge tu akan start. Minggu ni akan start challenge. Hari Ahad ni aku akan buat video dia. So korang kena tunggu video hari Ahad ni. Jom kita pergi kedai Zee. Okey, barang dah ambil. Sekejap lagi aku nak pergi kedai Zee. Tapi nak cuci motor dulu. Sebab kalau korang tengok kat sini, ambil kau bawah tangga. Jom kita cuci dulu. Aku dah sampai kedai Zee. So macam korang tengok sporim dia. Ini aku buka tadi. Benda ni je sebenarnya. Aku dah terkejar-kejar. Nah. Aduh, buat benda ni je punya pasal lah. Okay, on eh. Jom. Bukan, motor ni cantik. Motor kau tak cantik. Boleh, aku pergi kau tim. Tak ada masalah. Motor ni cantik. Kata motor tu. Motor. Okay. Kita jumpa next video. Pasal ada challenge, nanti aku tunjukkan siapa orang challenge tu. Pasal challenge cari barang. Cari barang yang tembunyi lah. Okay, kita jumpa next video. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Kita jumpa next video. Pasal collab dengan Rudy tu, nanti kita bincang dengan Rudy. Okay, jom. Weh, motor ni kau tengok.
Eh, mana ada bapak RCB? Ini moto, kalau misalkan teman apa ke RCB, kita tata apa RCB ya? RCB itu apa maksudnya? Racing boy dengan top lah ya. Oh, tak pakai calipers danger lagi. Saya nak tekan brake pun saya malu kan. Untung kau sekarang, ada macam ni bling-bling. Bling-bling ya? Ada tak? Saya nak buat ni, saya dengar order ya. Kita buat sebiji, dua biji macam ni.